Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan sahabat selalu sehat, waras, selalu dalam lindungan Allah. Jadi kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial teman-teman, bagaimana cara membeli pulsa di Dubai. Yang pertama, untuk teman-teman ya, yang masih awal atau yang masih awal lah, yang datang ke Dubai masih bingung cara membeli pulsa. Seperti saya dulu waktu pertama kesini, ketika saya sudah punya kartu telepon atau SIM card, saya masih bingung guys. Nah ternyata di sini itu ada dua cara untuk membeli pulsa. Yang pertama, kita bisa langsung beli melalui aplikasi coy, aplikasinya langsung. Contohnya saya punya Etisalat SIM card, maka kita harus download Etisalat juga di aplikasi ya. Nah yang kedua itu bisa datang langsung ke tempatnya. Nah jadi yang paling unik di Dubai teman-teman itu berbeda. Kalau kita di Indonesia itu langsung datang ke konternya kita beli langsung ke sana. Kalau di sini berbeda. Maka dari itu ikuti saya coy. Oke. Sekarang itu udah malam sekitar jam berapa ya? Jam 12 coy. Jam 12 lewat berapa menit waktu setempat ya. Nah di sini masih banyak juga coy orang-orang masih beraktivitas ya maksudnya loh. Apalagi sekarang malam Jumat coy. Malam Jumat itu malam menurut saya malam yang ramai juga ya. Karena di sini tuh libur nasional itu hari Jumat. Kalau kita kan hari Minggu kalau di Indonesia. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah jadi untuk ke tempat yang saya tuju itu udah jauh-jauh guys. Ini ada tempat restoran. Itu juga ada restoran banget. Jam rolas melaku-melaku. Jam 12 masih buka. Apakah masih buka tempatnya? Tutup. Nah, bentar lagi coy. Nah, ini adalah tempat untuk membeli pulsa di sini. Nah, jadi tempatnya seperti ini. Kita langsung datang ke sini, guys. Nah, ini ada layarnya di sini ya. Ini tempat untuk taruh uang kita ketika pembayaran. Ini notanya nanti. Oke. Nah, ini kan terdapat ada dua jenis SIM card di Dubai. Yang pertama adalah Etisalat dan DU. Nah ini adalah apa ya, bahasa coy, bahasa mana yang mau kita pilih. Nah kita langsung aja ke Etisalat karena kartu saya Etisalat, maka klik ini. Nah setelah itu, nah di sini ada pilihan vessel recharge and postpaid internet. Kita mau isi ulang pulsa atau untuk paket internet langsung di sini. Nah kita bisa pilih langsung ini coy. Karena beli pulsa langsung, nah ada tampilan seperti ini. Kita masukkan nomornya, oke? Okay? Nah, kita masukkan. Pencet tombol ini, press saja next. Lanjut ke next. Oke. Okay. Nah dalam request, nah kalau sudah kayak gini coy, nah ini kan ada tanjanya masukkan uang, maka kita masukkan uang dari sini. Ini adalah 10 dirham coy. Nah langsung masuk otomatis. Nah di sini langsung 10 dirham. Nah kita pay, bayar coy. Wih, press. Nah muncul notanya coy.
Payment with successful this check me this check. Alright, beres coy, langsung balik. Sampai jumpa, terima kasih. Sweet的酒，我再也不见。想起来也不过如此，虚伪的酒，我再也不见。